ketahui himpunan H sama dengan A, B, C, D, E. Yang ditanyakan adalah berapa banyaknya himpunan bagian H jika memiliki 5 anggota? Untuk menjawab soal seperti ini, pertama kita akan menentukan berapa banyaknya himpunan bagian H jika memiliki 5 anggota dengan menggunakan segitiga Pascal. 1 untuk N sama dengan 0, 1, 1, N sama dengan 1, dan seterusnya hingga N sama dengan 6. Karena NH sama dengan 6, maka kita akan menggunakan baris yang ini. Jika himpunan bagian H memiliki 0 anggota, ada 1. 1 anggota ada 6, 2 anggota 15, 3 anggota 20, 4 anggota 15, 5 anggota 6, dan 6 anggota 1. Maka himpunan bagian H jika memiliki 5 anggota, ada 6 himpunan. Yaitu, ada A, B, C, D, E. A, B, C, D, F. A, B, C, E, F. A, B, D, E, F. A, C, D, E, F. Dan B, C, D, E, F. Jadi, dapat disimpulkan bahwa himpunan bagian H jika memiliki 5 anggota ada 6 himpunan.